Hama ulat dirayak menyerang puluhan hektar tanaman jagung petani di Kabupaten Sika. Hama ulat itu memakan daun jagung yang muda yang mana hama itu membuat pertumbuhan tanaman jagung tidak bagus. Pasalnya, daun jagung yang muda itu dimakan habis. Ulat tentara atau ulat dirayak menjadi salah satu hama yang menyerang tanaman jagung. Pasalnya, hama ini bisa merusak hampir seluruh bagian dari tanaman jagung bahkan bisa menyebabkan kegagalan pembentukan pucuk atau daun muda. Terkait hama ulat itu, Kadis Pertanian Sika, Jimmy Sadi pun, Selasa, 3 Januari 2023 siang menyisir kebun jagung milik petani di Kota Maumere dan sekitar hingga Desa Hoder, Kecamatan Waigete. Kadis Jimmy masuk ke kebun petani lalu melihat langsung tanaman jagung yang dimakan ulat. Kadis pun menemui para petani yang ada di kebun dan melakukan dialog dalam rangka penanganan ulat tersebut. Saya tadi siang sudah memantau langsung serangan hama ulat dirayak, luas lahan yang saya pantau sekitar 1 ha sebagai sampling. Lokasinya di Kompleks SD Impres Iligetang, Kelurahan Beru. Setelah itu saya ke Lepo 5, Waioti, Nangameting, Desa Watu Gong, Kota Baru, Desa Watu Liwung, Desa Tanah Duen, dan Desa Watu Milok hingga Desa Hoder. Hasil pantau saya rata-rata hampir sebagian tanaman jagung telah terserang hama, papar Kadis Jimmy saat ditemui di kebun jagung petani di Kelurahan Beru, Selasa, 3 Januari 2023 siang. Ia mengatakan, kalau ia bersama koordinator POPT, pengamat organisme pengganggu tumbuhan, sudah melihat langsung kondisi tanaman jagung petani. Kami sudah berkoordinasi di lapangan dan akan kami tindak lanjuti segera, tegasnya. Ia menjelaskan, tanaman jagung yang diserang hama ini kemungkinan karena sehabis petani tanam jagung di kebun hujan yang tidak stabil. Kadang hujan dan kadang panas, tapi saya sudah dengar petani memang sudah atasi dengan cara mematikan hama yang melekat di daun jagung yang muda. Mereka saat bersih rumput ulatnya langsung dimatikan dan ada yang disemprot. Kami tentunya akan melakukan penanganan biar tanaman jagung petani ada hasilnya yang baik, ujar Kadis Jimmy. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!